Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali merilis data terkait jumlah kasus dan pasien COVID-19 di Indonesia. Hari ini ada 185 dari sekitar 200 negara yang di seluruh dunia yang telah terpapar COVID-19. Di mana gejala demam ini merupakan salah satu gejala ya yang didapat atau biasanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi virus corona. Corona ini, kapan kau berlalu, kah? Dunia sudah berubah, padahal dulu terlalu gini. Sekarang masih bisa main di pantai. Kaki berpasir, tapi bisa sendiri saja. Sio. Sarindu main pasir pantai dengan teman-teman. Ah, masa mau begini terus? Ayo, kita bersama-sama putus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Papua Barat. Jangan tunggu yang lain. Harus berani memulai dari diri kita sendiri. Tetap patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Bersama-sama, kita pasti bisa.